Okay, Assalamualaikum, selamat malam. Okay, hari ini saya nak kongsikan video sikit mengenai model keluaran HB Toys yang dah lama berada di pasaran. So, ni model yang kira buat masa ni latest lah. Later tak latest dah lebih kurang hampir setahun dah. Cuma pengeluaran dia tu dekat Malaysia tu agak terhad. Dia hanya pengedar seller yang tertentu saja. Okey, untuk model ZP yang ni, dia model jenis ZP1004. Okey. Dia jenis off-road climbing. Okey, kalau nak buat crawler tu agak kurang sikit lah. Dia memang untuk dalam jarak-jarak macam off-road, daki-daki kawasan yang sedikit berbukit lah. So, kereta ni saya dah pakai, saya dah guna. Suspension dia saya dah tukar dia punya spring. Saya pakai spring MN. So hanya tukar spring dia saja. Tak perlu tukar dia punya S-over. Spring dia yang asal dia agak keras sedikit lah. Jadi untuk dapatkan spring yang lebih soft, lebih baik, kita tukarlah. Okay, spring yang saya sarankan, anda pergi dekat Shopee mana-mana seller, anda cari spring MN punya. Khas untuk MN. Okay. Nanti saya sediakan link dia. Okay. Jadi model ni memang puas hatilah. Material plastik dia sangat bagus. Body shell dia pun carbon. Ha, ni dia punya serombong lah. Okay. Memang nampak macam raptor eh. Itu dia. So, saya tunjukkan dia punya. Okay. Okay, nampak singkat lah kan. Tayar dia pun bagus. So, okay. Kereta ni saya dah upgrade. Okay. Lampu dia saya dah upgrade. Bahagian depan lampu ni saya pakai tip apa macam aluminium lah. Okay. Dia melekat. So, jadi nampak terang lah lampu. Lampu lebih terang. Sebab dia ada sokongan. Tip aluminium ni. Jadi lampu lebih terang. Okay. Bahagian belakang, ini bahagian depan. Okay, bahagian tepi. Rack dia. Okay, finder dia. Tempatan. Okay. Axle dia bagus. Single axle eh. Dia tak pakai differential gear eh. Depan belakang tak ada differential gear. Dia gear axle. Tapi dia boleh free. Boleh free eh. Dia tak ada sangkut. Ha, ini satu. Orang kata. Nampak mudah lah. Dia berbanding kalau model ML dia pakai axle. Dia tak boleh bergerak. Kecuali kita on, kita jalan, baru dia boleh bergerak. Ni kita on tak on, dia free. Okay. Suspension dah flex sangat-sangat. Okay. Okay, saya tunjuk anda lebih dekat lagi. Ha, inilah rupa dia. Material plastik dia sangat bagus lah. Okay. Okay. Jadi puas hatilah. So kalau anda nak upgrade, anda boleh upgrade mana yang boleh lah. Okay. Saya akan tunjukkan bahagian dalam yang saya dah upgrade lah. Okay, saya akan buka.
So ni bahagian-bahagian magat dia. Eh. Okay. Kurang macam tak ses. Saya cabut wayar lampu ni dulu. Okey, untuk bahagian dalaman EAC saya dah tukar 10 40, brand waterproof. Okey, dia boleh support 2S, 3S lipo. Line mesh dia boleh support 5 hingga 9 sel. Okey. Pack dia BEC 6 volt 2A. Okey, BQ6021. Dia ada nombor sini kat ni bawah dia. Okey. So EAC ni memang waterproof. Okey, motor standard. Motor asal dia brush motor 540. RPM dia 7000. Maximum RPM dia 7000. Okey, suspension dia asal dia, cuma spring ni saya pakai yang untuk model MN punya. Okey. Nampak dia soft eh. So dia punya balance dekat sini, saya dah buka depan belakang. Okay. So receiver dia saya dah tukar. Transmitter 3 channel. Okay. Bateri biasalah, bateri asal dia lithium battery. Okay. 2 sel. Kapasiti dia 1500 mAh. Okay. Tu sedikit bateri lah. Kita pakai ikut pada spek dia. Okay. Untuk bahagian steering, saya dah tukar. Saya pakai JX Servo 1181MG Metal Gear 3.5 kg. Okay, servo horn dia ikut servo horn yang ikut pada yang sedia ada lah. So link saya pakai link Rode MN nya. Okay. So saya tak pakai sini, saya pakai sebelah sini. Saya dah custom pakai 110 nya. Okay. Link punya yalah clip ni. So yang ni asal dia. So saya dah custom, saya dah modi sikit. Okay. So kita dapat lebih corner sikit lah. Tu sedikit lah perubahan yang saya buat. So yang tempat dia ni saya memang adjust. Saya pakai gum epoxy untuk lekatkan dia punya tapak bracket servo ni. Saya ambil saya gam je dah bawah ni lah. So saya potong lah dia punya tapak bracket servo dia, kiri kanan saya potong, saya bagi rata. Jadi untuk ruang lah lebih selesa. Okay. So yang lain tu tak ada apa. Dia punya bawah ni semua standard lah, ikut spek dia lah. So tak usik apa-apa bawah ni. Dia punya axle, semua gear dia semua dalam keadaan standard lah. Tak ada ubah apa-apa. Gear dia memang polymite lah. Gear axle differential dia memang polymite. Cuma gear axle shaft tu dekat sini dia metal. Memang keras lah dia punya material dia, besi lah. So besi dia memang tak mudah haus lah. So dia sini kat sini bahagian tengah ni dia punya gear kat sini single eh. Single gear. Dia tak ada macam reduce gear ke apa ke, tak ada. Dia hanya single gear kat sini.
dan gear motor dan gear single gear dekat sini. So tak ada apa-apa yang lebih daripada itulah. Dia single gear saja. Dan gear pinion gear motor saja. Oh, lain tak ada apa. Receiver dia, transmitter dia memang 3 channel lah. Okay. Oh, tak ada apa lagi. Jadi anda boleh dapatkan model ni, okay, di DJRC. Oh, seller tidak ada lagi, masih belum ada lagi yang model ni. So dapatkan model ni dekat di DJRC. Link saya akan sediakan. Dan okay, itu saja untuk video kali ni. Pak lebih. Itulah pendapat pulang pada anda. Anda boleh nilaikan sendiri macam mana model ni, apa kelebihan dia. Itu saja untuk video kali ini. Okay, see.